Adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat datang kembali di ibadah online sekolah Minggu. Sebelum memulai ibadah kita, Lose ajak adik-adik untuk berdoa. Mari dengan sikap yang baik kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur masih diberi kesehatan sampai hari ini, sehingga kami boleh mengikuti sekolah Minggu. Tolong kami juga untuk dapat memuji Engkau dengan penuh sukacita. Pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan dengan membawa hati kita yang penuh sukacita. Lah, saya mau tanya, ada yang sedang bersedih hati enggak ya? Lose harap adik-adik semua dalam keadaan yang bersuka cita ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan bangkit berdiri, datang ke hadirat Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Jika papa mama dari adik-adik melakukan ibadah offline, persembahannya boleh dititipkan ke papa mama ya. Tapi, jika belum, adik-adik dapat memberikan persembahan dengan cara transfer dari QR code yang ada di layar masing-masing ya.
Yuk, kita sama-sama menyanyikan lagu Berilah Yang Baik. Sekarang, Lause mau ajak adik-adik lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dengan mengangkat satu pujian, Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai memuji Tuhan. Kami mohon pimpin kami agar dapat duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Lause-Lause yang akan membawakan cerita hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk ya. Joli, ayo kita makan. Sarapan udah siap nih. Sebelum kamu sekolah minggu, kamu sarapan dulu ya. Asik, waktunya makan. Yah, mama gak masak ayam goreng kesukaanku. Malah masak sayur lagi ya hari ini. Keselera deh aku makannya. Iya Joli, mama hari ini lagi gak masak ayam goreng. Mama masakin sayur khusus buat kamu, supaya kamu tetap sehat dan kuat. Lagi pandemi gini, kamu harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Ma, aku gak mau makan makanan ini ah. Aku gak suka. Aku maunya makan ayam goreng atau burger. Pizza juga boleh mah. Kayak itu mah, si ibu temenku. Dia cerita kalau tiap malam dia dimasakin sama mamanya makanan kesukaan dia yang enak-enak. Ada ayam goreng, steak, burger, pizza. Enak deh.
Aku juga mau dong, Ma, makan kayak gitu setiap hari. Joli, kita harus belajar bersyukur dengan makanan yang ada. Semua makanan yang ada di meja makan ini adalah berkat dari Tuhan. Lagi pula, kalau kamu setiap hari makannya cuma ayam goreng, burger, pizza, bisa-bisa kamu jadi gak sehat karena gak ada asupan gizi yang baik. Nanti kamu malah jadi sakit. Iya deh, Ma. Nah, gitu dong. Ayo, cepat sarapan. Setelah ini, kamu ikut sekolah minggu ya. Halo adik-adik semua. Apa kabarnya kalian di rumah? Lasa berharap kalian baik-baik saja ya di rumah. Tetap jaga protokol kesehatan supaya kalian tetap sehat. Nah, adik-adik, ayo kita lanjutkan cerita minggu lalu. Kalian masih ingat siapa Samuel? Iya, betul sekali. Samuel adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi nabi dan hakim. Samuel melakukan tugasnya sebagai nabi dan hakim dengan sangat baik. Sepanjang pemerintahannya, bangsa Israel hidup dengan aman dan tentram. Kalian tahu kenapa? Karena Samuel memerintah dengan menghormati dan takut akan Tuhan. Tapi, waktu Samuel sudah menjadi tua, dia bertanya-tanya, "Sudah sepanjang usia aku telah menjadi hakim bagi bangsa Israel. Siapa ya yang akan menggantikanku menjadi hakim bagi bangsa Israel nanti?" Aha! Aku kan punya dua anak, yaitu Yoel dan Abia. Aku akan mengangkat mereka menjadi hakim untuk menggantikanku. Adik-adik, siapa tadi nama anak-anak Samuel? Ya, Yoel dan Abia. Yoel adalah anak sulung dan Abia adalah adiknya Yoel. Nah, adik-adik, singkat cerita, akhirnya mereka berdua memerintah nih sebagai hakim Israel di daerah yang namanya Beersheba. Tapi apa yang terjadi nih adik-adik? Sayangnya, Yoel dan Abia gak hidup seperti Samuel ayahnya. Kita tadi tahu kan bahwa Samuel adalah nabi dan hakim yang takut akan Tuhan. Dia menghormati Tuhan dan hidupnya menurut ketetapan Tuhan. Nah, tapi Yoel dan Abia tidak hidup seperti itu adik-adik. Alkitab mencatat mereka itu sering mencari keuntungan buat diri mereka sendiri. Dan mereka berlaku tidak adil kepada orang Israel. Mereka bukannya pakai jabatannya sebagai hakim untuk menolong orang Israel, malah menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Waduh, gawat deh pokoknya adik-adik. Nah, oleh karena itu, para tua-tua Israel datang menemui Samuel. Mereka berkata begini kepada Samuel, "Samuel, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup sepertimu. Maka angkatlah seorang raja untuk kami, supaya dia bisa memerintah kami. Kami mau punya raja yang memerintah kami, seperti yang dilakukan juga oleh bangsa-bangsa lain." Wah, adik-adik, orang Israel minta seorang raja sama Samuel. Tapi Samuel tidak suka dengan permintaan mereka. Kenapa ya kira-kira Samuel gak suka? Apa karena Samuel tersinggung dengan permintaan mereka? Adik-adik, Samuel gak suka dengan permintaan mereka bukan karena Samuel merasa tersinggung. Tetapi karena Samuel tahu bahwa permintaan mereka ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Adik-adik, permintaan orang Israel ini tidak menghormati Tuhan loh. Kenapa ya begitu? Sebenarnya Tuhan sendiri sudah jadi raja bagi bangsa Israel, yang dari dulu sudah memimpin, menuntun mereka, dan memberikan kemenangan demi kemenangan buat bangsa Israel. Bahkan ketika mereka dibebaskan oleh Tuhan dari tanah Mesir. Lagi pula, mereka minta raja
hanya karena supaya mereka ingin terlihat sama seperti bangsa lain, yaitu punya raja yang bisa mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Padahal kan bangsa Israel punya Allah yang hidup, yang berkuasa, sehingga Allah sendiri sebetulnya sudah sangat cukup untuk menjadi raja dan memerintah dengan baik di tengah bangsa Israel. Sementara allah-allahnya bangsa lain itu kan berhala, yaitu patung-patung atau benda mati yang gak bisa berbuat apa-apa bagi bangsanya. Nah, oleh karena itu adik-adik, permintaan bangsa Israel tidak menghormati Tuhan. Dan setelah mendengar permintaan mereka, Samuel datang kepada Tuhan dan berdoa. Ketika Samuel berdoa, Tuhan berfirman kepada Samuel, "Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Nah, setelah itu Samuel memperingatkan bangsa Israel kalau suatu saat nanti orang Israel akan berteriak kepada Tuhan, karena suatu saat nanti mereka akan dipimpin oleh raja-raja Israel yang jahat di mata Tuhan. Raja ini gak memperhatikan keadilan dan kemakmuran bangsa Israel. Dan lebih parahnya lagi, mereka akan membuat orang-orang Israel jauh dari ketetapan Tuhan, karena mereka akan membuat bangsa Israel melakukan penyembahan berhala sama seperti bangsa lain. Waduh, sebenarnya ini adalah kondisi yang gawat adik-adik. Samuel dari awal sudah memberitahu mereka, tetapi bangsa Israel tidak mau dengar. Mereka malah berkata pada Samuel, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti bangsa-bangsa lain. Raja kami akan memimpin kami dalam perang." Bangsa Israel mungkin berpikir, punya seorang raja akan membuat mereka terlihat hebat di mata bangsa lain. Tapi mereka tidak memikirkan betul-betul bahwa bisa saja ada raja yang jahat yang nantinya akan memerintah mereka. Akhirnya, dengan berat hati Samuel mendengarkan perkataan mereka dan menyampaikannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Nah, adik-adik tahu siapa nama raja pertama bangsa Israel? Namanya adalah Raja Saul. Nah, nanti kita akan lanjutkan ya cerita kita tentang bagaimana Raja Saul ini memerintah bangsa Israel. Karena itu, adik-adik tetap rajin ya ikut sekolah minggu, supaya kita bisa terus sama-sama belajar dari firman Tuhan. Adik-adik, dari cerita hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa loh. Tadi di dalam cerita kita melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan. Meskipun permintaan bangsa Israel tentang raja adalah bentuk penolakan kepada Tuhan, tetapi Tuhan nanti akan tetap memberikan raja kepada mereka. Itu bukan karena Tuhan tidak berkuasa menolak permintaan bangsa Israel. Justru Allah berkuasa dengan mengizinkan bangsa Israel punya raja, sehingga nantinya Allah tetap yang akan memimpin raja ini untuk memimpin bangsa Israel. Adik-adik, karena Allah kita berkuasa, makanya Allah juga berkuasa untuk memberikan kepada kita hal yang terbaik menurut kehendaknya. Nah, sikap hati kita adalah kita belajar taat kepada kehendak Tuhan. Karena kita tahu adik-adik, apa yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah hal yang terbaik. Nah, gimana sih cara kita tahu kehendak Tuhan? Caranya, kita harus rajin baca firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan di sekolah minggu dan jangan lupa berdoa untuk meminta kehendak Tuhan. Kalau adik-adik ada yang belum bisa membaca,
kalian bisa minta papa dan mama untuk membacakan firman Tuhan kepada kalian. Mungkin di sebelum tidur ataupun di waktu-waktu kalian luang. Nah, hal yang kedua kita bisa belajar dari cerita tadi. Adik-adik, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan atau papa dan mama, kita harus belajar memikirkan apa yang kita minta, apakah betul-betul itu kehendak Tuhan atau tidak. Apakah yang kita minta ini baik untuk kita dan orang lain? Adik-adik, mungkin kita sering minta ke papa mama kita dimasakin nih makanan-makanan favorit kita. Ayam goreng, pizza, burger. Dan kita mau makan itu setiap hari. Tapi kita gak mau makan sayur-sayuran. Nah, menurut kalian, apakah itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat? Tentu saja tidak. Nah, kita juga harus belajar memikirkan baik-baik apa yang kita mau minta, baik itu kepada Tuhan dan juga orang tua kita. Oke? Nah, cerita sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Yuk, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan kita. Sampai jumpa lagi adik-adik di minggu depan. Tuhan memberkati kita semua, supaya kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga jadi pelaku firman yang setia. Mama, Jolly baru selesai ikut sekolah minggu. Maafin Jolly ya yang tadi pagi. Jolly gak bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan. Cerita sekolah minggu hari ini bikin Jolly belajar bahwa Tuhan sudah baik dengan memberikan berkatnya kepada Jolly, papa, dan juga mama. Tapi Jolly malah gak bersyukur dengan ngebanding-bandingin masakan mama sama masakan temennya Jolly. Maafin Jolly ya, Ma. Iya, Jolly, gak apa-apa. Mama senang kamu bisa belajar dari cerita sekolah minggu hari ini. Semoga kamu bisa terus belajar menjadi anak yang mengucap syukur kepada Tuhan ya. Iya, Ma. Terima kasih ya, Ma. Aduh, repot nih. Jemuran belum kering. Mana mau hujan lagi. Hai adik-adik, Lause lagi nungguin jemuran nih. Coba perhatikan jemuran Lause, ada tulisan ayatnya loh. Yuk kita baca sama-sama sambil dihafalkan ya. 1, 2, 3. Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Aduh, Lause kebelet pipis nih. Gimana ini jemurannya? Kalau tiba-tiba hujan, gimana kalau Lause tinggal? Aduh, gimana ya? Hai Lause, selamat siang. Lause lagi ngapain? Nah, kebetulan. Jolly, bisa tolongin Lause enggak? Bentar aja. Tolongin apa, Lause? Lause lagi kebelet pipis. Tolong jaga jemuran Lause sebentar ya. Soalnya mendung nih. Kalau ditinggal jemurannya takut kehujanan. Basah deh. Oh, oke, Lause. Siap. Ada-ada aja sih Lause. Mosok jemuran ditongkrongin. Jemurannya Lause keren lo ya. Ada tulisannya. Hujan, hujan, hujan. Ayo kita angkat jemurannya. Angkat yang nomor 4 deh. Hujannya udah reda. Asik. Nah, adik-adik, ada satu jemuran yang terangkat. Adik-adik masih ingat kalimat apa yang ada di jemuran yang sudah terangkat? Iya, benar. Biarlah Tuhan bersuka cita. Oke, sekarang kita baca sama-sama ya. Mazmur 104 ayat 31.
Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Lafse, mendung lagi loh. Iya, hujan lagi. Ayo, angkat jemurannya. Hujan, Lafse, hujan. Nah, adik-adik, udah ada 2 jemuran yang diangkat. Ada yang ingat kalimat apa yang ada di jemuran yang baru saja di Lafse angkat? Iya, benar. Biarlah kemuliaan Tuhan. Sekarang kita baca sama-sama lagi ya. Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Lafse, kayaknya yang ini udah kering loh. Oh iya ya, kita angkat aja ya. Oke, sekarang kita baca sama-sama lagi ya adik-adik. Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Lafse, hujan. Wah, hujannya gede banget. Gawat. Lafse angkat aja semua jemurannya ya. Hujannya lebat banget, aduh. Wah, hujannya redanya cepet banget ya, Lafse. Iya ya. Nah, Joli, kira-kira adik-adik di rumah bisa gak ya menghafalkan ayat tadi? Yuk, kita coba sama-sama ya. Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Wah, hebat adik-adik di rumah. Nanti diulangi ya di rumah masing-masing. Joli, makasih ya udah bantu Lafse. Sama-sama Lafse. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Bye-bye. Adik-adik, mari kita semua mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata kita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan hari ini. Biarlah firman yang kami boleh dengarkan tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh semakin belajar mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang lain. Mengasihi keluarga kami, mengasihi teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik, semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Tadi Lafse lihat semua juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang saatnya kita akan membuat kreativitas. Hari ini Lafse mau ngajak adik-adik untuk membuat kreativitas ayat hafalan tiang jemuran. Nah, sebelum kita mulai, Lafse mau kasih lihat contoh tiang jemuran yang Lafse sudah buat ya. Adik-adik juga nanti akan membuat 5 potong baju. Nanti adik-adik boleh berkreasi sendiri. Mungkin anak perempuan tidak mau buat celana pendek, tidak apa-apa. Atau anak laki-laki gak mau buat dress juga gak apa-apa. Boleh buat model apa aja, yang penting jumlahnya ada 5. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas warna-warni, gunting, pulpen atau spidol untuk menulis, kemudian tali atau pita untuk tali jemuran. Nah, untuk tiang jemurannya bisa pakai bahan-bahan yang ada di rumah ya. Mungkin ada sedotan yang kaku, tusuk sate, atau ranting pohon. Usahakan pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Oke, kita siap memulai ya. Di sini Lafse ada buat beberapa pola sederhana. Nah, kita mulai ya. Lafse ambil kertas yang warna orange. Pertama-tama, kertas ini kita lipat 2. Kemudian kita lipat lagi ke samping lebih kurang 4-5 cm. Terus
digambar polanya, atau adik-adik yang sudah bisa boleh digunting langsung tanpa pola. Setelah digambar, kita gunting dan tara, jadi deh baju yang pertama. Kita akan teruskan step ini sampai 5 baju ya. Boleh baju, celana, rok, dan terserah adik-adik semua. Nah, kalau sudah jadi semua, sekarang kita akan menulis ayat hafalan di baju-baju yang sudah kita buat. Masih ingat kan ayat hafalannya? Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Setelah jadi, tinggal kita buat gantungannya ya. Cara buat tiang jemurannya, pertama-tama tiang atau sticknya kita ikatkan pada media yang ada. Bisa ikat di botol aqua seperti Lause, atau adik-adik yang punya Play-Doh bisa ditancapkan di Play-Doh. Setelah itu diikat talinya kiri kanan, kemudian kita jemur bajunya. Berurutan ya, jangan sampai terbalik at hafalannya. Nah, sudah jadi kan? Adik-adik, jangan lupa ya, hasil kreativitasnya difoto, kemudian dikirim ke Lause masing-masing sebelum jam 5 sore hari ini ya. Lause tunggu semuanya. Sampai ketemu lagi ya, Tuhan berkati. Tetap semangat beribadah. Bye-bye.